Sobat Armor, kita ketemu lagi nih. Seperti biasa, karyawan Bank Artomoro kembali melakukan medical check-up secara rutin. Medical check-up kali ini, Bank Artomoro bekerja sama dengan Puskesmas Pandanaran Semarang, yang dimana tenaga medis dari Puskesmas Pandanaran membantu dalam pemeriksaan karyawan Bank Artomoro. Medical check-up kali ini dimulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tensi darah sampai pengambilan sampel darah untuk dicek tingkat gula darah, asam urat, dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan juga nih Sobat Armor, Bapak Komisaris Utama dan Bapak Direktur Utama Bank Artomoro juga ikut serta dalam medical check-up kali ini. Pagi hari ini kita kedatangan tamu kehormatan yaitu dari Puskesmas Pandanaran yang akan memeriksa seluruh kesehatan dari karyawan, dilihat dari gula darahnya, kemudian kolesterolnya, kemudian trigliseridnya, dan juga SGOP, SGPT. Jadi kita berterima kasih untuk kedatangan dari Dr. Samsudin selaku Kepala Puskesmas Pandanaran, disertai juga tim medisnya yang saat ini hadir dan melakukan pemeriksaan di BPR Artomoro. Medical check-up ini wajib diikuti oleh seluruh karyawan yang bertujuan agar karyawan dapat konsultasi keluhan penyakit jika ada. Langsung bersama Dr. Samsudin yang beliau adalah dokter kepala Puskesmas Pandanaran Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Puskesmas Pandanaran alhamdulillah bisa bekerja dengan BPR Artomoro yang megah ini sehingga menjamin untuk pelaksanaan posyandu pegawai yang di BPR Artomoro bisa berbaik, berjalan dengan baik, dan karyawan-karyawannya menjadi sehat. Produktivitas untuk kerja akan lebih baik lagi. Oke, harapan kedepannya setiap posyandu pegawai ini sebenarnya satu bulan sekali, tapi lebih baik untuk pemeriksaan yang paling utama adalah satu adalah tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, sehingga dengan pemeriksaan gula darah. Kenapa katakan pemeriksaan gula darah? Karena penyakit kencing manis sekarang itu paling banyak, Mas. Sehingga kami alhamdulillah tadi saat ada pemeriksaan asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Sehingga produktivitas teman-teman di BPR Artomoro dan pegawainya khususnya akan menjadi lebih sehat. Produktivitas kerja akan menjadi lebih baik lagi. Menghasilkan yang akan kinerja yang lebih baik lagi. Sudah pasti harapannya karyawan Bank Artomoro selalu dalam keadaan sehat ya Sobat Armor, agar produktivitas karyawan tetap terjaga dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya pemerintah ya, khususnya dari Pak Dr. Samsudin, luar biasa sehingga ide semacam ini, posyandu untuk pekerja begini ini sangat luar biasa sehingga karyawan pada sehat semua, produktivitasnya meningkat sehingga memberikan kontribusi kepada pemerintah, bangsa dan negara. Artinya apa? Bahwa karyawan ini aset ya, aset negara, pemerintah. Ya, tanpa ada karyawan di sektor manapun itu barangkali tidak bisa tumbuh perekonomian yang lebih baik. Maka untuk itu terima kasih sekali ya, ada kepedulian dari pemerintah ya terkait masalah kesehatan para karyawan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puskesmas Pandanaran yang sudah membantu kami medical check-up karyawan Bank Artomoro. BPR Artomoro selalu sehat. Untuk Sobat Armor yang belum subscribe, silakan subscribe agar Sobat Armor tidak ketinggalan informasi dari kami. Salam Armor TV.